Jemaat Tuhan, salam jumpa bersama saya Sally. Ada berbagai kegerakan yang akan kita lakukan di wadah ini. Dari SD Joy Kids, inilah Weekly News. Rindu kita, haus dan lapar akan hadiratnya. Untuk itu saya mengajak datang ke Menara PPA esok hari jam 6 sore di ruang menara lantai 3. KOM akan diadakan setiap hari Minggu setelah ibadah 2 dan 3, dan pada esok harinya juga akan ada KOM jam 6 sore di SD Joy. Untuk jemaat Tuhan yang berusia 21 tahun sampai 40 tahun, mari kita bergabung dalam NGD, Next Generation Discipleship, setiap hari Kamis jam 7 malam. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk menabur dengan memasang iklan di agenda, dapat menghubungi nama-nama di bawah ini. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra takkan pernah berhenti, Kau mengasihiku. Seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam lembah bayang mampu, demikian dalam Kau tebus hidupku. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, kami dari guru-guru sekolah minggu mengucapkan terima kasih untuk semua yang terlibat mensupport dan ikut menabur di acara berbagi kasih di Panti Jompo Welas Aksi. From God, by God, for God, Tuhan Yesus memberkati. Nama saya Eka Sukmawati, saya dari Panti Welas Aksi mau mengucapkan banyak terima kasih kepada Sekolah Minggu GBI dan para jemaatnya yang sudah mengadakan bakti sosial selama 3 hari berturut-turut. Kami berterima kasih, mudah-mudahan Tuhan selalu memberikan berkah kepada semuanya. Amin. Shalom jemaat Tuhan, kita bersuka cita Tuhan percayakan sebuah ladang pelayanan bersama-sama lewat memuridkan generasi, lewat dunia pendidikan. Terima kasih kepada jemaat Tuhan yang sudah ikut menabur di dalam dana, di dalam doa, di dalam tenaga daya untuk sekolah kita bersama-sama. Dan kita hari-hari akan terus bergerak. Sebab mengapa? Pemuridan lewat dunia pendidikan sangatlah efektif. Kalau dengan gereja hanya sekolah minggu, di dalam satu minggu, satu setengah jam, satu bulan, 6 jam, satu tahun, 72 jam. Kita punya waktu untuk menyentuh, membimbing anak-anak kita. Tetapi bersyukur puji Tuhan semua anugerah. Lewat sekolah yang ada dalam satu hari 5 jam. Bahkan di dalam satu bulan 100 jam. Di dalam satu tahun 1200 jam. Kita investasikan waktu untuk memperlengkapi, mempersiapkan generasi. Supaya generasi yang takut akan Tuhan. Oleh karena itu sekali lagi saya berterima kasih dan saya berdoa Tuhan yang menggantikan ribuan lipat kali ganda kepada setiap saudara yang mengerti hati Tuhan lewat gereja ini, mengerti ladang yang tepat untuk membangun, untuk menabur. Happy Sunday, God bless you, dan salam revival. Firman Tuhan berkata dalam Mazmur 37 ayat 23 sampai 24,
Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya, apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Demikianlah Weekly News minggu ini bersama saya Sally dan kru yang bertugas dari SD Joy Kids, pamit undur diri. Happy Sunday dan salam revival!